Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Perkenalkan nama saya Khairunisa dengan NIM 1902070031. Saya dari Prodi PIAUT atau Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 3 dari Fakultas Tarbiyah atau Ilmu Keguruan dari Universitas Institut Agama Islam Negeri Palopo. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan intelektual atau perasaan terhadap PAUD atau anak usia dini. Baiklah, kita masuk pada pokok pembahasannya, yaitu perkembangan intelektual atau perasaan terhadap anak usia dini merupakan kemampuan berpikir dan bertindak secara adaptif atau termasuk kemampuan mental yang kompleks seperti berpikir, menganalisis, atau mengevaluasi. Adapun tahap terhadap perkembangan intelektual pada anak pada umumnya terdiri atas 4 tahap. Ya, adapun tahap tersebut sebagai berikut. Baiklah, itulah tadi yang saya ketahui tentang perkembangan intelektual atau perasaan anak usia dini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tahapnya yaitu 1. Tahap sensori atau motoris. Tahap sensori atau motoris, pada umumnya tahap ini terjadi atau dialami oleh seseorang anak pada usia 0 sampai dengan 2 tahun. Pada masa atau tahap ini, seorang anak berada pada suatu masa pertumbuhan yang ditandai oleh kecenderungan-kecenderungan sensori atau motoris yang sangat jelas. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu tahap praoperasional. Adapun tahap ini berlangsung pada usia 2-7 tahun. Tahap ini juga disebut dengan tahap intuisi, sebab pada tahap ini perkembangan kognitifnya memperlihatkan kecenderungan yang ditandai oleh suasana intuitif. Artinya, semua perbuatan rasionalnya tidak didukung oleh perasaan atau kecenderungan alamiah. Sikap-sikap yang diperoleh dari orang-orang bermakna dan di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu tahap operasional konkret. Adapun tahap ini berlangsung antara 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menyesuaikan diri dengan realitas konkret dan sudah mulai berkembang rasa ingin tahunya. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap operasional formal. Tahap ini dialami oleh anak yang berusia 11 tahun ke atas. Pada masa ini anak telah mampu mewujudkan suatu keseluruhan dalam pekerjaannya yang merupakan hasil dari pemikiran logisnya.